Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal lanjutin lagi Minecraft Dungeon-nya. Dungeon. Oh, ini lobby. Climb. Climb dulu, bos. Oke, bakal lanjut ya. Kemarin itu blacksmith ya, udah ada blacksmith-nya. Langsung kita klik dulu. Nggak bisa ya? Ngapain blacksmith, boy? Make trade. Oke, udahlah. Kita soalnya punya. Oh, langsung dapat kayak gitu. Terus apa lagi? Oh, dapatnya itu sembarang gitu ya, guys. Acak ya. Random sekali lagi ya. Kita dapat apa? Oke. Dapat pickaxe lagi, powernya 5. Oke, coba lihat dulu di inventory. Ada yang level 1, ada yang level 5 ya. Mantap juga. Ini bisa dipakai nggak? Kok dijual? Wah, nggak ada halak. Makainya gimana? Ternyata kayak gitu makainya ya. Nah, ini. Astaga, guys. Tadi kejual. Nggak sengaja loh gue kejual. Yaudahlah. Yang level 2 ini sebenarnya apa nih? Yang mana nih, guys? Ini level 7, nah. Ya udahlah, kita jual aja. Cuman ininya kita dapat lagi nih gua nih. Yang ininya. Apa nih ungu nih, enggak tahu. Oke, dah sip. Ini bisa dipakai? Oh, enggak. Bisa diganti aja ya. Oke, dah sip. Ini bisa diletakin di bawah sini. Oke. Aduh, sayang banget sepatu tadi loh. Ya udah deh ya. Berangkat. Cuman ini bisa kayaknya nih. Oke, di-upgrade dulu. Oke, dah di-upgrade sampai kedua. Nice. Dah. Langsung saja gua bakal ambil misi lagi. Yang terdekat aja ya, Soggy Swim. Oke, langsung start tuh. Langsung start tuh. Lanjut lagi. Oke. Ini record kan gua? Oke, record. Udah record ya. Soggy Swim, traveling to Soggy Swim. Oke, langsung saja kita basmi. Waduh. Cairannya kayaknya nampaknya nggak bisa nih ya. Cairannya berbahaya nih, ada asap-asapnya kayak gini nih. Musuhnya tetap ya, zombie. The illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. Banyak hal horor di sini. Jadi kita harus be careful. Harus hati-hati, boy. Nih, kapal kita. Kapal gua baru sampai di sini gitu kan. Biasanya berkemah ya. Oke, jelajah dulu di kiri sini. Siapa tahu ada yang bisa diambil gitu. Tidak ada. Oke, aman. Itu apa ya, daging? Wish. Ada bocil juga ternyata. Zombie bocil ya. Zombie bocil ini bahayanya itu jalannya kayak kuyang, cepet banget. Aduh, udahlah. Ini bisa naik nih. Apa yang bisa didapat di sini? Nggak ada ya, cuman bangunan biasa aja. Oke, langsung lanjut jalan aja, menjelajah ke sebelah kanan dulu deh. Tadi kayaknya nih airnya nggak bisa diinjak nih ya, tuh kan? Automati tuh, kepanggang, bahaya. Sini nggak ada yang bisa diambil. Oke, langsung kita bersihin saja. Aman ya. Oh, di sini tadi nih. Scene-nya tadi. Tuh, di sini tadi. Yang... ada yang ke... Tadi kayunya yang tenggelam di dalam air yang sangat berbahaya ini tadi ya. Oke, di sini mungkin nggak ada apa-apa ya. Alright, langsung ke sana. Mana? Uy. Kita jelajah. Ini seandainya bisa masuk rumah gitu kan. Bisa ngambil-ngambil apa gitu kan. Ada apa gitu. Gak ada yang bisa diambil. Waduh, kena potion ke gua. Enggak ya. Oke. Ini ada. Oke, masih lurus saja jalannya. Gak ada yang bisa di... jelajah ya. Langsung saja. Jalan terus. Bocel. Ada tuyul. Wesh, bahaya nih. Ah, kena cuy. Gila nih. Bahaya banget nih Witcher ini cuy. Asli. Cuman darah gue banyak sih masih ini.
Oh, nyangkut. Ish. Lihat bawah gua. Nyangkut dia nih. Dia mau ngelempar cuma nyangkut. Oke. Mampus. What? Jarak jauh, cuy. Bahaya banget. Oke. Lewat sini terus. Jalan. Hati-hati ada Witcher ini loh. Witcher. Witcher. Witcher atau apa sih? Pokoknya penyihir ya. Bahaya dia ngelempar ramuan, cuy. Ngelempar bahan eksperimen dia. Mengeksperimen apa nih? Ada yang bisa dibuka kah? Ada yang bisa kita bebasin gitu loh. Siapa tahu ada Phoenix yang bisa menembak dari atas nanti. Widih, ngegiring gitu kan. Jalannya masih oke, okay, masih lurus aja. Nggak ada jalan yang bercabang. Nah, mampus nggak tuh? Ada 5 cabang, boy. Oke, okay, kanan dulu dah. Harus naik nih kayaknya nih. Waduh, ada yang bawa kapak tuh. What? Gak bisa ya, gak bisa naik. Kayaknya harus lewat sini nih ya. Apa nih? Ada yang ngehit. Merah-merah lu. Oke, sebelum dia meledak. Ada slime cuy. Waduh, slime. Tiga kali loh dia regenerasi. Apa nih? Oh, bisa dihancurin kayak gitu ya. Ada kayak ramuan tadi tuh ya. Itu kayaknya ramuan yang dibuat oleh Witcher tadi, boy. Lihat mana nih? Oi. Masih ada percikan ini slime-nya tadi loh. Waduh, kok kumpul nih. Udah lumayan sulit juga nih. Mau kemana lu? Mau membuat ramuan lagi kah? Bahaya nih. Siapa tahu ramuannya tadi bisa dibikinnya ulang gitu loh. Dan bahayanya Witcher ini dia kena, cuy. Ngelemparnya tuh pasti kena gitu loh. Itu yang bahayanya. Oke, ini bisa nih. Waduh, ada TNT lagi di kepala, Bung. Tuh pasti, nah kan, pasti kena dia ngelemparnya. Nggak kayak jaring laba-laba. Sini nih. Oke, udah dihancurin. Di sini juga ada nih. Tuh kan, dia lagi masak nih. Nih, lagi dimasak nih cuy. Bahaya banget nih kalau udah bisa dipanen gitu kan. Siapa tahu. Oh iya, makanya dia ini airnya tercemar ini. Mungkin gara-gara ini. Ramuan dia ini yang berbahaya cuy. Tertumpah di sini lalu tercemarlah desanya ini. Maka dari itu, gua sebagai hero di sini akan menyelamatkan mereka. Awas cuy. Wah, lumayan juga. Lumayan anda ya. Tapi, kira semudah itu mengalahkan gua. Find the cauldron. Find, dimana find cauldronnya lagi cuy. Oke, bakal lewat sini. Lewat sini nih. Oke, ini dia. Naik ya. Oke, kayaknya ini bakal ke stage selanjutnya lagi. Oke, ini dia. Tuyul. Ngapain lu tuyul? Cepet banget dia larinya cuy. Aduh, oke. Oh, berarti masuk sini nih. Oke. Ada babi pembawa peti. Wih, ada Slenderman. Wah, darahnya lumayan banyak juga nih. Bisa ngilang-ngilang lagi. Mana lu, ah? Slenderman atau apa sih namanya? Ya, lupa gua. Enderman. Oh, mati kau. Lumayan hadiahnya, cuy. Cuman darahnya juga lumayan. Dia ngehit gua tuh berapa tuh? Darah 1/4. Wah, 119 sudah. Satu hit. Sakit. Sakit sudah pedang gua. Jangan macam-macam bapak kepada pedang saya. Mana lagi? Di sini. Jalan-jalan lagi. Apakah ada gitu loh musuh yang baru, boy? Waduh, baru nih. Baru ngeliat gue nih. Bisa jatuh loh. Gue khawatirnya gue bisa jatuh juga. Udah kah? Oke, ada cabang jalan. Gue kesini dulu kayaknya dia. Kelewatan tadi. Ternyata di situ bisa lewat ya. Oke, nah nih. Kan? Bisa lewat sini lagi ternyata. Ada dua jalan. Nggak bisa berkutik. Turun di sini luas banget ngomong-ngomong. Ada dua jalan loh ini. Bisa dirantai kayak gitu. Apa itu maksudnya tadi? Bawa-bawa kapak anda.
Ngapain bawa-bawa kapak? Mau minta asahin sama saya? Aduh, bahaya cuy. Penyihir. Oh, tembusan juga kan nih? Nggak tahu dah. Kalau kita ngeliling lagi, balik lagi ke sana. Lumayan panjang juga gitu loh perjalanannya. Kalau ngambil dua jalan gitu loh. Gimana guys? Tuh, oh tembusan. Nih, tembus nih jalannya nih. Nih. Selalu buka map pokoknya cuy. Siapa tahu ada yang keselip gitu kan. Lumayan, ada-ada peti gitu, bisa yang diambil, bisa dimanfaatin. Pegel juga leher bawa-bawa TNT ini loh. Oh, nge-heal kah? Sini antum. Lempar-lempar, berani-berani gitu. Level up coy, level 5 gua. Ini hajar. Dia, 3 kali loh. 3 kali. Dari yang besar sedangnya 2 buah jadinya ya. Terus yang kecilnya 2 juga gitu. Untung gak jadi 4 ya. Nyusahin juga kalau jadi 4. Slime-nya tadi. Bisa membelah diri gitu. Wih, bukan loh. Beda loh. Jalannya. Astaga. Bisa dibikin banyak jalan kayak gini. Oh, ini Maya nih. Maya nih buat nanti digaca. Di blacksmith. Kayaknya di gacha blacksmith tuh kurang menguntungkan deh ya. Kayak gimana guys menurut kalian? Tuh, lewat sini bisa. Lewat sini juga apa nih? Di sini juga masih tembus. Lumayan sih buat kan? Ada apa nih? Progression robe. Wah, kayaknya gua harus kesini lagi nih. Gak bisa nih. Membiarkan tempat ini belum dijelajahi. Gua bakal menjelajahi lagi, guys. Nggak mau. Disuruh kesini kan, ke seluruh pintu. Nggak mau dulu. Gua mau menjelajah dulu, gitu kan. Jangan sia-siakan. Gua udah masuk. Mana? Oh, bukan lewat sini. Bisa nggak sih balik? Bisa nih, lewat sini. Nah, oke. Bakal jalan ke sana lagi. Mana nih jalannya? Lewat sini. Oke. Siapa tahu dapat kayak tadi gitu loh kotaknya. Pegel juga ngeklik kanan asli loh. Ngeklik kayak gini. Seandainya pakai WASD aja lebih enak. Oke, ini dia. Dicari lagi. Naik lewat sini. Salah jalan nih kayaknya. Ini jembatannya. Naik dulu. Naik bisa nggak? Kayaknya bisa naik ya. Oke, bisa. Berarti di sana juga ada pintu dong ya? Gak tahu dah. Coba kita lihat lagi. Nembus nggak nih? Terus saja berjalan. Menembus. Oh, mentok di sini sudah. Coba ke sini ya. Apa nih? Dikira jalannya bercabang. Berarti memang satu aja tadi jalan keluarnya. Ini gimana nih? Lewat sini nih. Buntu juga kah? Buntu. Oh, diklik kanan. Kelempar cuy. Oh my god. Baru tahu gua. Ternyata. Oh, buntu. Di sini juga buntu berarti. Oke deh. Gua bakal keluar lewat pintu sana. Oke, gua skip saja sini ya. Oke, udah sampai di pintunya. Keluar dan di sini langsung menghadapi zombie. Berhelm silver. Apakah ada upgrade lagi nih nanti selanjutnya ya? Bocil. Upgrade lagi mungkin dia pakai helm emas gitu loh, lebih kuat lagi. Bahaya juga ya. Potion cuy. Isi dulu darah. Darah udah setengah sekarat. Kayak gini. Oh, ini tadi tembusannya. Iya, paham. Berarti ini memang harus lurus kayak gini nih. Bantai. Kita harus membersihkan mereka yang. Waduh, gimana nih? Oke, ada kotak di sini. Keselip. Untung gue buka map terus. Gimana? Di sini. Wah, ini bagus nih barangnya nih.
Astaga, bapren, mapren, tolong, mapren, salah. Bener dong. Lompatnya tadi arahnya nggak bener. Salah. Lo sini nih. Harus ke sini nih. Arahnya tadi nggak bener, bahaya guys. Kalau arahnya nggak bener, dia loncatnya nggak bener juga. Naik lo naik, sini ambil. Lompatnya ini loh yang lumayan sulit sih, asli. Bisa kelewatan kayak gitu. Nah, ini arahnya harus bener. Nah, kemana? Kemana antum? Tolong. Nah, nih. Tuh kan? Baru bener. Lumayan kan dapat kayak gini. Banyak banget nih. Ambil sini. Oke, langsung. Nah. Arahnya harus bener. Bahaya nih. Soalnya airnya ini cairannya berbahaya banget. Gak bisa disentuh. Mana tadi? Oke, bener. Lewat sini. Situ jalan buntu. Oke, ini dia. Ngapain kalian numpuk di sini? Walaupun kalian besa heleng. Kok ini kayak tempat gua datang tadi ya? Oke, mari kita coba lihat saja. Mana nih? Tumben kosong. Oke, udah sampai. Supply. Dapat supply. Main dapat makanan, nambah darah. Oke, masih panjang perjalanan, Bung. Gua kira udah selesai di sini. Lanjut. Tidak semudah itu tentunya. Buh, bantai, boy. Ini nggak ada rajanya kan? Masih ini masih kroco-kroco, guys. Bosan juga gitu loh menghadapi kroco ini. Ada atas bawah lagi. Apa kalian, hah? Nggak bisa. Oke, lumayan di sini nih. Di ujung sini nih kayaknya ada nih. Nah, kan. Ada apa nih, hadiah atau kok pintu? Kok pintu? Kok pintu nih? Nembus kemana? Asli banyak banget jalannya. Bikin bingung. Mau milih jalan yang mana? Aduh. Oke, kembali lagi tadi gamenya crash ya. Nih gua ngulang lagi nih. Oke. Dilihat lagi di sini. Ternyata ada, nggak bisa dimasukin. Coba lempar TNT, apakah bisa meledak? Nggak bisa, tetap nggak bisa lewat sini ya. Nggak bisa, oke dah, keluar lagi. Pantesan tadi dilarang masuk kayaknya nih. Tuh, pintunya kebukanya sedikit aja. Yaudah, ngikutin jalan ini aja deh. Semoga bisa nih. Lewat sini, jalan terus. Oke, berani-berani ngeludahin gua. Nggak ada alak ini. Bantai-bantai. Nggak ada TNT nih. Ini enaknya pakai TNT nih. Lagi gerombol-gerombol kayak gini kan. Lagi kumpul kebo gitu dengan monsternya. Bantai pakai TNT aja. Kemarin gua nggak tahu gitu TNT itu fungsinya apa. Ternyata bisa dilempar. Bisa jadi creeper no jutsu gua. Oh my lord, smash the cauldron. Apa nih? Mau bikin apa? Pokoknya ini aja nih. Aduh. Ah, kebakar. Oh my god. Gila. Ampun. Bah, mati nih gua, guys. Guys, gua mati nih. Mundur. Gak bisa. Mundur. Ini apa nih? Aduh, dijual dong. Kok dijual gitu loh. Astaga, nggak ada nih. Astaga, panik Bung. Oh, armor ternyata. Kok dijual armor tadi? Level berapa yang gua jual, boroi? Aduh, armor, untung ada armor. Harusnya pakai armor dari awal. Oke, dah isi darah. Oke, langsung hadapi lagi menggunakan armor di sini langsung. Anjay, cuman itu darahnya udah setengah tuh ya. YOLO gua tadi, cuy. Berarti apinya tadi kena ya? Gua kira tadi nggak kena apinya sih, soalnya... Minggir dulu. Gila. Nggak ada halak antum. Antum nggak ada halak. Lari, guys. Sangat sakit. Sakit banget. Siapa ini? Tuyul. Bawa-bawa ayam lagi.
Aduh, darah ini. Oke, bentar, menunggu potion dulu. Kayaknya bisa nih panah gua 360 soalnya. Oke, nunggu darah dulu. Oke dah. Oke, dipanah dulu dah. Oke, bisa dipanah. Pakai jarak jauh aja. Ini sakit banget ini loh, banyak banget. Astaga, yang nembak banyak banget sumpah. Panah. Astaga, banyak banget. Ini slime-slime. Aduh, slime-slime on fire ini, guys. Perhatikan darah terus. Perhatikan darah. Oke. Mumpung apinya nggak nyala. Aduh, die lagi gua. Shit. Untung ada totem. Oke, bisa hidup. Oke, bisa nyambung. Untungnya bisa nyambung. Oke, jarak jauh aja dah. Aman di sini, boy. Aduh, slime-slime ini loh. Asli. Lempar. Mundur dulu. Sini nggak aman. Slime-nya banyak banget. Aduh. Slime. Ampun, slime. Panah. Menang, guys. Akhirnya ada rajanya ternyata ya. Gila. Pantesan di awal tadi tuh difficult-nya, kesulitannya tuh bisa dipilih, guys. Ini kesulitannya tingkat 1 loh. Gila, kesulitannya tingkat 1 aja kayak gimana? Tingkat 2, tingkat 4, sampai tingkat 5 tadi. Victory, well done. Yes, akhirnya berhasil. Di stage 2 ini gua berhasil menaklukkan para zombie. Itu tadi apa ya yang terbang-terbang tadi ya? Ini gua by the way gak bisa pakai stick ya. Harusnya bisa nih, guys. Gua gak tahu ya gimana cara memungsikan stick ini ya. Padahal enak pakai stick gitu loh. Daripada ngeklik-klik, capek gua. Oke, dah langsung. Apa nih? Dapat apa? Apakah sword level 30? Dapat harvester. Wede, mantap. Oke, guys, sekian dulu video pada hari ini. Gua udah selesaikan misi yang kedua. Tadi misi apa namanya? Shogi Swim ya. Kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya di Cacti Canyon ya. Oke, guys, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gimana?